Teman-teman, sebelum saya mau membahas tentang unit yang ada di depan saya ini, ya langkah baiknya, soalnya ini udah hari Jumat, waktunya kita mengundi giveaway. Mantap sekali, tembus berapa komen, kita simak baik-baik, nanti hadiahnya apa, disimak baik-baik videonya, dan juga nyalakan tombol lonceng kalian ya sebelum itu, biar nanti notifikasinya kalian dengar, seperti itu. Oke, kita simak videonya dulu, kita undi siapa yang menang di hari Jumat berkah ini. Mantap sekali, oke ya teman-teman, langsung saja kita cari videonya. Mantap sekali, disimak baik-baik dan bersiap-siaplah Anda yang memenangkan giveaway ini, seperti itu. Oke, ini dia udah ketemu videonya, mantap sekali. Langsung kita ke komen YouTube picture. Oke, mantap sekali, berapa tembusnya nanti. Oke, tembus sekitar 200 komen. Nah, kita hentikan dulu. Berarti jadinya kita undinya dapat tripod. Oke, ya soalnya tembus cuma 200 komen. Kita undi tripod ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita mulai. Siapa yang mendapatkan tripod gratis ini? Mantap. Oke, bersiap-siaplah Anda. Oke, yang menang atas nama channelnya September. Mantap sekali buat yang punya channel September, Anda memenangkan tripod. Mantap sekali, kita tunggu 3 jam. Kalau tanpa ada balasan, tanpa ada WA, nanti kita undi lagi. Oke, yang punya channel September, jangan lupa juga klik tombol subscribe buat Bumbara Sport, dan subscribe buat CVA Soder, dan klik tombol loncengnya. Mantap sekali, oke, buat yang punya channel September, Anda berhak mendapatkan 1 tripod gratis. Kita tunggu 3 jam, kalau tak ada balasan dari WA, kita nyatakan hangus, seperti itu. Oke, buat bos September, terima kasih Anda mendapatkan tripod secara gratis, seperti itu. Oke, sudah ya teman-teman, pokoknya buat teman-teman yang belum mendapatkan giveaway, tetap semangat, semakin banyak kalian komen, semakin gede hadiah yang kami berikan, seperti itu. Oke ya, terima kasih buat yang mensupport channel CVA Soder, jangan lupa juga diklik tombol subscribe, klik tombol loncengnya. Tetap semangat, belum rezekimu tetap semangat, yang penting banyaklah komen, nanti hadiahnya semakin besar, seperti itu. Oke, terima kasih, lanjut kita review unit yang ada di depan saya ini nanti. Terima kasih, salam selaras, salam setopi, salam jedor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sulara, salam sedobi, salam jedor. Dari CVA Soder, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Soder. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Soder. Oke teman-teman, di video kali ini kita gak buat tes akurasi, tapi di video kali ini kita mau bikin rekomendasi buat teman-teman yang budgetnya hanya 3 jutaan, pengen PCP bocah. Nah, ini ada 4 rekomendasi yang perlu kalian simak, dan spek-speknya nanti kita jelaskan satu per satu juga, seperti itu. Oke ya teman-teman, sebelum saya lanjut tentang unit, keempat unit yang ada di depan saya ini, alangkah baiknya diklik tombol subscribe, klik tombol loncengnya dulu biar lebih afdol. Dan dikarenakan di CVA Soder itu ada undian giveaway yang sangat menarik sekali, kalian berkesempatan bisa mendapatkan 1 unit senapan angin gratis. Caranya cukup gampang, subscribe, terus juga klik tombol loncengnya,
komen, ingat Senapan Angin, ingat JVS Outdoor, dan support juga channel Bumbara Spot, seperti itu. Oke, jangan lupa di klik tombol subscribe, klik tombol loncengnya. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas dari yang harga paling murah meriah sekali, tapi jangan ragukan kualitas harga murahnya. Memang harganya terdengar sangat murah, tapi juga kita berani kasih garansinya juga. Yang pertama yaitu adalah unit senapan angin bocap FX Ron semi CNC yang pakai laras pilihan dari CVAS Outdoor. Mantap sekali, ini harganya murah meriah sekali di unit kelas bocap. Nah, yang bikin murah itu yaitu dari segi laras ya teman-teman. Untuk chambernya ini pakai chamber Dural seri 6, pembuatan semi CNC. Untuk larasnya menggunakan laras dari bahan baja seamless OD13 alur 12, panjangnya 60 cm seperti itu. Untuk jarak idealnya laras ini jarak ideal 40-50 meter groping rapat, seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali, ini bocap FX Ron semi CNC udah menggunakan tabung bocap 500cc, tabungnya langsung impor dari Taiwan, tabung GSM yang lagi prima dona banget saat ini. Mantap sekali, pengisian angin udah menggunakan mini coupler juga, manometer udah ada di chamber. Mantap sekali, tarikan udah menggunakan tarikan seat lever juga, cancel kokang pun juga udah ada, triggernya pakai trigger match, udah ada safety triggernya juga. Mantap sekali. Oke, ini suaranya pun renyah banget. Oke, mantap sekali, ini mentok jaraknya 40-50 meter groping rapat ya teman-teman, mantap sekali. Oke, setelan power juga ada. Untuk kelas bocap ini dia bisa menghasilkan jumlah tembakan bisa 100 kali lebih kalau setelan powernya ada di setelan paling irit. Mantap sekali. Untuk harganya teman-teman, ini FX Ron yang paling murah, paling menjadi banyak yang ambil, yaitu FX Ron semi CNC ini harganya cukup Rp3.200.000. Udah free ongkir, udah free teleskop juga. Free ongkir kecuali 3 wilayah yaitu Papua, Maluku, sama NTT. Seperti itu, untuk ongkirnya tambah sedikit saja untuk 3 wilayah tadi ya, seperti itu. Ini pun juga udah ada tes akurasinya, kalian bisa simak di video CVAS Outdoor sebelum-sebelumnya, seperti itu. Ini mantap sekali, FX Ron semi CNC harganya cukup Rp3.200.000, udah free ongkir, free teleskop, kelengkapannya udah tertera juga. Mantap sekali. Oke, selanjutnya teman-teman, ini yang bikin kaget lagi yaitu adalah kelas bocap Predator. Senapan ini bocap Predator harganya cukup 3 jutaan. Nah, ini real ya teman-teman, mantap sekali, ini keluaran terbaru juga dari CVAS Outdoor, harganya murah meriah sekali. Ini untuk speknya, ini chambernya pakai chamber Dural seri 6, pembuatan juga semi CNC, larasnya juga pakai pilihan CVAS Outdoor. Ada garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabungnya sampai 2 bulan. Tapi jangan mengharap lebih untuk harga segini. Ini jarak groping rapat ya seperti tadi, 40-50 meter udah bagus sekali, groping rapat 30-40 meter seperti itu ya teman-teman. Jangan dibuat long range, jarak jauh 60-70 meter enggak bakal kuat teman-teman. Untuk jarak idealnya 30-40 meter pun udah bagus untuk kelas bocap ini. Mantap sekali, tabungnya pakai tabung Venom, tabung 500cc, larasnya pakai laras pilihan CVAS Outdoor, ada garansinya juga, garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Mantap sekali, ini senapan angin unit Predator semi CNC. Untuk bentuknya memang wah, udah modern sekali. Untuk trigger udah menggunakan trigger match, oke banget. Safety trigger udah ada di chamber, cancel kokang di kiri. Oke, mantap sekali. Pengisian angin udah menggunakan mini coupler juga, tarikan pakai tarikan seat lever. Oke, mantap, nyaring sekali teman-teman. Oke sekali. Nih
popernya, popper CTR bisa maju dan mundur juga. Mantap banget, setelan power udah ada di luar. Mantap sekali, sangat mengagetkan ini. Harga 3.500 udah dapat senapan angin bocah Predator taktikal. Mantap sekali, ini harganya cukup dibanderol di 3.500.000 rupiah. Udah free ongkir, udah free teleskop juga. Mantap sekali, ini pun larasnya udah dilapisi dengan serobong OD22. Mantap banget teman-teman. Oke sekali, ini manometer ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung. Mantap sekali kan, harganya mengagetkan sekali, 3.500.000 rupiah, udah free ongkir, udah free teleskop juga. Mantap banget. Oke sekali, ini harganya murah meriah sekali untuk senapan angin bocah Predator 3.500 free ongkir teman-teman, free teleskop. Free ongkirnya kecuali 3 wilayah ya, Papua, Maluku sama NTT. Teleskopnya kalian dapat teleskop GAMO ukuran 39x40. Mantap sekali, harga 3.500 kita juga ada garansinya pokoknya. Mantap sekali kan, garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabungnya sampai 2 bulan. Mantap sekali. Ini yang kedua rekomendasi banget, harga 3 jutaan, cukup 3.500.000 rupiah. Mantap sekali. Oke, yang selanjutnya ini milik Bumbara. Mantap banget, ini speknya hampir sama kayak efek ron tadi ini larasnya udah laras pilihan dari Bumbara. Jarak idealnya bisa sampai 50-60 meter, groping rapat, agak lebih bagus lagi dari efek ron yang semi CNC tadi. Mantap banget, ini milik Bumbara, chambernya pakai chamber dari bahan dural seri 6 juga, pembuatan semi CNC ya. Memang larasnya agak lebih bagus dari yang pertama tadi ya teman-teman, ini bisa sampai groping 50-60 meter pun oke sekali. Mantap banget, cancel kokang ada di sebelah kanan, tarikan pakai tarikan seat lever, suaranya pun oke sekali. Ini keempat yang ada di depan saya ini pun juga rekomendasi banget buat berburu hama babi, biawak atau ya bikin-bikin lainnya pun. Mantap sekali ya teman-teman, keras sekali powernya, beneran saya gak bohong, untuk berburu babi pun juga cocok sekali. Mantap banget, ini tabungnya pakai tabung Venom, tabung 500cc, aman angin di 2700-2800 PSI, isi di aman safety-nya saja ya teman-teman, jangan melebihi batas, soalnya itu nanti bisa berpengaruh di seal-nya, nah gampang bocor, nah gampang rusak juga seperti itu. Untuk kapasitas angin diisi di amannya saja 2700-2800 PSI. Mantap sekali. Untuk larasnya teman-teman, larasnya ini menggunakan laras dari bahan baja seamless juga, OD13 alur 12, panjangnya 60 cm. Mantap sekali. Oke ya teman-teman, ini jarak ideal 50-60 meter. Oke sekali, triggernya udah menggunakan trigger match juga, ada safety triggernya juga. Mantap sekali. Oke, ini harganya sama kayak bocah Predator tadi, harganya cukup 3.500.000 rupiah, udah free ongkir, udah free teleskop juga. Mantap sekali. Oke, ini unit ya rekomendasi banget, keluaran terbaru dari DC Vesodor yang dibantu oleh Bumbara, badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Mantap sekali, ini tabungnya bukan hampir jenong tapi agak ke unit rata. Mantap sekali, ini beda sendiri dari unit-unit lainnya. Oke sekali teman-teman, harganya 3.500 free ongkir, free teleskop, barang ready banyak banget. Pilihan popernya pun juga banyak banget, ada popper bolong, popper klasik, popper yang match yang seperti saya pegang ini. Mantap sekali, ini harganya cukup 3.500.000 rupiah. Oke banget. Oke, ini semua keempat unit yang ada di depan sini, ini dalemannya masih dural atau baja ya teman-teman, soalnya pembuatan semi CNC semua, banyak dalemannya dari dural atau baja. Yang selanjutnya ini yang
yang larasnya paling bagus. Nah, ini mantap sekali F-Acron semi CNC, speknya hampir sama yang kayak yang pertama tadi. Yang membedakan yaitu dari segi larasnya. Larasnya ini udah menggunakan laras Yumaja. Jadi harganya memang beda dari yang lain. Soalnya pakai laras Yumaja, akurasi bisa 60-70 meter groping rapat laras Yumaja. Mantap sekali ini. Speknya sama kayak yang di depan tadi, mantap sekali. Tabungnya pakai tabung Venom 500cc, kapasitas angin aman 2700-2800 PSI. Yang membedakan yang paling spesial di unit ini yaitu adalah dari segi laras. Larasnya menggunakan laras Yumaja UD13 salur 12, panjangnya 60 cm. Jarak ideal bisa 60-70 meter. Groping rapat, beda dari yang ketiga unit yang ada di depan saya ini. Soalnya larasnya ini spesial sekali, pakai laras Yumaja. Mantap sekali. Manometer ada di sebelah kanan, letaknya di chamber. Untuk pengisian angin udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Cancel kokang menggunakan ya di sebelah kiri. Oke sekali. Ini popornya semua yang popor kayu ini, dia banyak dari kayu mahoni. Soalnya kayu mahoni lebih enteng, kuat dan juga tahan lama. Mantap sekali, udah dilengkapi dengan setelan pipinya juga. Oke banget. Oke, untuk unit F-Acron semi CNC yang pakai laras Yumaja ini, harganya ini tergantung, memang agak mahal dikit, tapi untuk kualitas larasnya lebih terjamin seperti itu ya teman-teman. Jadi buat long range, buat big game, ini cocok sekali F-Acron Yumaja semi CNC. Harganya cukup dibanderol di harga Rp3.800.000. Udah free ongkir, udah free teleskop juga. Teleskop dapat kamu ukuran 39x40. Free ongkir kecuali 3 wilayah, Papua, NTT sama Maluku. Seperti itu. Mantap sekali ini dia. Keempat unit yang sangat rekomendasi banget kalian yang budgetnya hanya 3 jutaan ke atas sedikit, belum sampai 4 juta. Nah, ini rekomendasinya ya teman-teman. Ada 4 unit bocap F-Acron sama 1 unit bocap Predator. Mantap sekali. Yang paling memang paling agak mahal, paling bagus yaitu F-Acron Yumaja tadi. Mantap banget. Harganya memang agak terjangkau mahal, tapi kualitasnya boleh terjamin. Seperti itu. Oke, ini bergaransi semua ya teman-teman. Garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabungnya sampai 2 bulan. Mantep banget. Oke, cara pembayarannya kalian bisa COD dari tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Caranya COD cukup gampang sekali, tinggal foto KTP saja. Atau kalian gak mau foto KTP, bisa DP seikhlasnya saja. Seperti mau 150.000 sampai 200, pokoknya seikhlasnya kalian saja. Sebelum pengiriman juga kita tes akurasi, kita videokan, kita kirim videonya lewat WA. Nanti perdam magazine udah kita setel dari sini juga. Mantap sekali. Ini dia keempat unit yang rekomendasi banget. Seperti warga cukup 3 jutaan saja. Yang kalian gak perlu bingung, tinggal tergantung budget kalian. Pengen yang masih pemula-pemula, cukup yang pakai harga-harga agak murah dulu. Nanti kalau udah ahli, nah itu baru beli yang agak mahal. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian juga tergantung skill kalian juga kalau memakai senapan angin. Soalnya senapan angin itu hanya 40%-nya saja, yang 60% tergantung skill kalian. Mau sebagus apapun senapan kalian, tapi kalau penggunaan skillnya kurang, nah terjadi yang disalahkan senapannya, padahal belum ahlinya senapan tapi masih belajar. Nah seperti itu. Punya senapan harga mahal tapi gak bisa menggunakan, percuma saja. Seperti itu. Ini cocok banget buat pemula-pemula yang pengen berburu burung pipit, burung yang lain-lain juga cocok sekali pakai unit yang harga 3 jutaan ini. Seperti itu. Oke teman-teman, kita akhiri dulu perjuangan kita di video kali ini. Pokoknya support terus channel CV Asodor, ikutin keseruan giveaway-nya, jangan sampai ketinggalan. Semakin banyak kalian komen, semakin gede hadiah yang kami berikan. Seperti itu. Support juga channel Bumbara Sport. Nah ini badan usaha milik Masjid Baitur Rahman. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.